Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Bertemu kembali di channel YouTube Lagi Berjiharka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yaitu tutorial irama lagu Ros ya. Kemarin saya sudah menyampaikan mengasih tahu cara bagaimana lagu irama nahwan. Sekarang saya akan lanjutkan irama lagu Ros ya, yaitu irama tilawatil Quran. Coba kalian ikuti tutorial ini, semoga bermanfaat ya. Masih surat Al-Surat Al-Imran ya, yaitu ayat 137 sampai 38. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian bisa mengikutinya dengan mudah dan cepat ya. Variasi pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu variasi Ros inilah pertama. Nah, ini Ros asli. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut ke suratnya, yaitu surat Al-Imran ayat 137 juz 4. Qad khalat sampai akhir, maka berhenti sejenaknya, langsung kita dimulai kembali. Caranya sebelumnya kita harus menarik nafas dulu. Caranya tarik nafas pelan-pelan, tahan di perut, jadi jangan langsung dikeluarkan ya, ditahan dulu di perut baru dikeluarkan. Sampai seterusnya caranya sebelumnya tarik nafas dulu, terus ditahan di perut, langsung dikeluarkan. Tahan dulu, jangan langsung dikeluarkan ya, jadi ditahan dulu agar nafas kita dan suara kita kuat, baru dikeluarkan. Jadi caranya harus diulang-ulang lagi. Qad khalat lanana 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 lanana. Qad khalat min qablikum sunan.
Nah itu kalau misalkan kalau kalian tidak kuat, jadi berhenti dulu di situ, langsung diulang lagi. Ulangnya dari fa. Kedua ya, agam ros kedua, jadi diulang lagi caranya, diulang terus. Apabila kalian belum bisa, diulang lagi maka insya Allah pasti bisa. Kalian jawabnya ha. Seterusnya terus ulang lagi. Hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Nah itu namanya farisiros, jawab akhidah. Itu kuncinya. Satu tipsnya itu harus diulang lagi, nggak bisa diulang lagi sampai bisa ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin mempraktikannya, dan diakhiri dengan bait akhir. Bisa diakhiri dengan bait akhir, bisa dilanjutkan dengan lagu berikutnya ya. Hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Langsung baca akhir. Kan kalau kalian ingin menutupi itu baca di akhir ya. Wa la ditutup dengan lagu bayati akhir ya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Tutorial cara belajar lagu ros ya. Ada ros asli dan ros juga ada tingkatan ya. Bisa dilanjutkan dengan lagu berikutnya. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Nagib Jaharka. Terima kasih. Akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.